terbang ya. Kita fokus durian. Ada yang terbang ya. Motor royong, anak beranak. Durian dah besar. Apa boleh bawa bakul warna putih saja ya? Bang ah. Kalau tak boleh bawa ke atas dulu, setengah dulu baru tu bawa pangkal. Wah, dah tumbang. Kita ada sungai kat sana. Sungai. Ya. Ui, tanah ni bagus tu, tanah sayur ni. Cabi kerbau pun cukup. Pokok ni tengah terbang lagi. Mama rasa ni pokok angsa kan cebedak tau lah ni. Cebedak tu. Haa, biar-biar. Haa, yelah getah je putih. Jangan terbang ni. Ha. Tengah hebat-hebat kan Mama kat belakang. Nak zoom alung ni. Terang sampai ke sungai. Tu bawah tu. Ha. Kelapa dia ha. Kelapa dah tua, boleh tanam sini kelapa. Rehat sekejap. Berasap-rasap. Macam nasi lemak di kebun. 94 tu 40 minggu lah. Dan dia skipi semua ada. Bekel lah. Di bawah pohon durian. Hello bos. Bos. Are you okay? Bos. Penat eh? Oh, penat eh? Ini dia paling best. Bakar-bakar daun kering. Sasap dia ikut. Kau makan lebih kan. Kita tak ada benda nak makan. Bawah roti tu juga jauh. Mak lu. Mengat lu. Habis. Keluarkan skill lama-lama duduk bodoh dulu. Dulu kat rumah tingkap pun boleh terjun. Jaga lu nak tumbang kat mana tu. Kalau kasut ni dia tak kisah sangat tak?
Ibu api ada? Hanya dengan sabit dan barang. Sabit untuk cangkuk, barang untuk potong. Itu dia. Caranya. Jadi tangan macam panjang lah. Sabit okay. Itu apa tangki dia? Ya. Supaya kita tak pegang benda-benda yang tajam. Kadang daun berduri. Ini kan susah. Ini lah. Yang membantu. Menarik. Wah, dah terang lah pokok durian Angah. Pokok durian jantung. Tu Angah punya pokok pangkal dah terang. Pokok pangkal leh. Pokok ada tau lah. Kalau sebut pokok tu ha. Jadi badang. Wah, jadi badang. Dah dekat dah sungai. Oh, dah terang. Ini banyak buluh-buluh lemang. Dalam hutan ni ada buluh lemang. Di mana ada buluh, di situ ada kerbau. Ada kerbau adalah renang. Renang makan dalam pulut, nak makan dengan pulut. Pulut dalam buluh. Macam pokok lengkuas. Ini pokok lengkuas. Pokok kelapa dah tua, tinggi. Sekian lama ditinggalkan. Hari ini kita terangkan, insyaAllah. Oh, dah terang. Terang dah. Terang dah kota royong menebas. Kota royong. Okay, ni. Kita di dalam satu kawasan yang dah lama ditinggalkan. Ini projek Pasar 4. Ini lah sampai situ. Border dia. Long sampai buluh lah, buluh. Buluh tu. Buluh tu bawa sampai ke sungai. Tanda bersama. Pokok tu terus ke sungai. So kawasan ni tinggalan pokok durian je yang ada dalam ni. Pokok lain kita akan buang. Kita nak terangkan kawasan ni. Mudah-mudahan tahun ni kita dapat menuai hasil dia. Hari ni gotong royong anak beranak. Assalamualaikum. Selamat okay, datang ke kebun dan sepawi. Pokok durian dah besar. Ni apa benda lah nak tengok. Apa benda? Tapi dia ada masalah. Dia ambil. Nanti kita kena buat satu. Oh, dan nanas ya. Dah lama tak tengok dia. Ha. Nampak ni. Ha, kita kena buat satu kontrol ni, nampak ni. Oh, nanas. Nampak nanas ni. Ha. Ha. Mana nanas? Ha. Bersarang dalam ni. Kat belakang. So, yang ni memang kita kena buat satu kontrol. Ini pokok dia. Tengok kalau tak ada masalah ni. Pokok. Saka yang besar. Durian saka. Ha. Pokok ni lebih kurang. Rasanya dah. Dah cecah 40-50 tahun dah. Lebih. Anak-anak. Ya, makan dia anak-anak yang dia lama tak tengok. Jadi kita ni kita bersihkan. Halo, apa tu? Cangkung kat situ. Oi, ada penampakan. Di sana tu ada penampakan tu. Royong. Pokok dah tua.